Ringkas cerita wali katum ni berucap lawan sidin lawan guru jam hari. Guru, ini ketika di kantor kami pandiran di pesantren. Guru, adakah amalan nang sakira hati tanang, pikiran tanang, pokoknya seberataan tanang. Ya kalau bahasa wayah ini hidup pas-pasan. Nyaman hidup pas-pasan tuh mulai. Handak kawin pas jujurnya. Nah. Wong lipen. Pas pangkarnya pas-pasan. Handak nukar Honda pas duitnya. Entar lah. Handak bebini pas lawan bebiniannya. Nah. Ngarannya gini pas kelo. Handak tulak ke mana pas duitnya. Handak umrah pas. Mayo cukup duitnya. Nah, itu pas-pasan bagus lah. Lalu ujar Tuan Guru Kiai Jem Hari, ibadah yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kasih sayang terhadap makhluk-Nya. Setelah kita membahas tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ketika kita benar-benar beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu wujudnya ialah bersifat kasih sayang terhadap makhluk-Nya Allah. Kita punya Tuhan Allah yang bersifat pengasih penyayang, maka pantaslah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas dijadikannya kita sebagai sebaik-baik ummah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman sangat rauf, syiddatur rahmah, sangat kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan manusia kasih sayang, tetapi kepada seluruh makhluk Allah. Maka dalam tarikh perjalanan hidup Habibuna Muhammad, banyak beliau mendengar keluh kesah binatang, rintihan ranting-ranting kurma dan lain-lain. Maka kita kayak apa kasih sayang lawan makhluk? Bahkan diharam makan kita menyakiti binatang. Dapat buntal, diendak di aspal, digiling, oh, menggelembung buntalnya. Nang anak menggiling, nang abah nang mencatuk, nang uma mangalangkang. Itu bertiga berenak kena sasahi buntal. Haram hukumnya. Untung demi ini kita ada lagi leh. Mol, biasakah menggiling buntal mol? Ah, biasa aja mol, nih mol aja biasa menggiling buntal. Allah, dapat pacat apa haber? Diunat pacat yang so, dipakuil mol lah. Bisa juga mol? Ah, biasa juga imol. Diunat mol, diendaki timbaku, ya kan? Ah, imbah itu jebakan-jebakan tikus, hati-hati tuh. Nyaklah. Dapat tikus nah, dalam jebakannya, direndam ke banyu set, begegahnya diangkat, begegah kena random pulang, diangkat pulang, ujar tikus, aku ini hidup segan mati tak mau. Bila hendak memati itu fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, mun hendak membunuh ya Rasulullah, bujur-bujur cara mematinya, jangan diarit-arit, jangan disiksa-siksa. Bahkan guru-guru bahari marahman rahimnya lawan manusia rahman rahim, pengasih penyayang, kasih diberi disayangi tu Allah Ta'ala. Maka kita disuruh mengasihi makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lawan binatang, lawan tumbuh-tumbuhan aja. Masya Allah, di negara bahari ada Tuan Guru, bangaran Tuan Guru Kiai Haji Jem Hari, abah daripada Tuan Guru Kiai Haji Khairullah, muassis pondok pesantren Darul Amin Teluk Labak. Tuan Guru Haji Jem Hari ini sidin adalah
ulama aulia nang mangaji di Makkah. Sidin ini guru, salah satu guru daripada Wali Katum. Daulah Wali Katum. Yang leh tembu dari tulu kayak ngaran Sidin Syekh Muhammad Ramli ilah. Nah, Wali Katum. Kan di antara guru Wali Katum itu Syekh Ismail, pakaian daripada guru Bakhit juga. Nah, Syekh Ismail di antara guru-guru Sidin. Jadi Wali Katum nih Sidin mengaji ke negara, kan bahari di negara ini langgar tinggi. Kan dua rangkap, jadi di bawah pengguringan bemasak orang nang luar daerah. Bagaimana sana di atas belajaran sembahyang berjemaah. Jadi setiap langgar bahari di negara itu satu ulama. Nang di zaman-zaman keemasan di negara ini kan sebagai Serambi Mekah nih. Jangan Serambi Hantu. Ya kah? Serambi Mekah. Nah, Wali Katum ini mengaji setak seminggu, mengaji bulek seminggu. Karena datang pulang seminggu mengaji, bulek pulang seminggu. Lalu ditakuni oleh Tuan Guru Kiai Haji Jemhari. Jadi Tuan Guru Haji Jemhari mengiyau Wali Katum Ramli. Napa ikam seminggu mengaji, seminggu bulek? Nya urama bahari itu kada katuju bila murid tu turun mengaji belang kambingan. Danu turun, danu kada itu kada katuju benar. Makanya bahari guru-guru itu banyak mentis murid. Mengaji lawan guru datang ke rumah parah aja sidin, bulek. Esok datang pulang parah aja sidin, bulek. Itu pernah kejadian sampai 50 ikung mengaji lawan sidin tuh datang parah aja sidin. Belum bila jadi sama, mal lagi belum. Para jin bulik pulang, datang pulang esok para jin sidin. Sampai beberapa hari nang 50 ikung nang datang itu hari kedua ketiga berkurang tinggal berlima. Tinggal berlima ada turunan lagi. Nah, jin sidin berarti ikam nang berlima ini nang bujur-bujur mengaji lawan aku. Karena duduk wali orang negara ini bari wali mastur. Nyebilannya makam wali mastur itu sebagian riwayah sidin paling hakun beisen murid paling banyak 200 ikung. Kadang berempat berlima aja, tapi nang itu nang jadi hayam jagau. Ya kelak. Itu nang jadi berataan. Titis sidin nang berlima ini nang dididik sidin ya nang alim. Lalu ujar Wali Katum menyahut, anu guru wai ampun maaf guru wai, ulun ini seminggu mengaji, seminggu bulik, ulun bulik ke benua itu ulun bacari desan makan keluarga anak bini. Han sudah berbini tetap mengaji lihat memunduk. Jadi semingguan ulun bacari, ulun tinggali, semingguan tu ulun bulihi, sepalih ulun bawa ke negara sini desan ulun ungkus mengaji dan ungkus di rumah. Oh, kayak itu kaji sidin. Udah, ringkas cerita Wali Katum ni berucap lawan sidin, lawan guru Jemhari. Guru, ini ketika di kantor kami pandiran di pesantren. Guru, adakah amalan nang sakira hati tanang, pikiran tenang, pokoknya seberataan tenang. Ya kalau bahasa wayah ini hidup pas-pasan, nyaman hidup pas-pasan tuh mulai. Handak kawin pas jujurnya. Nah, penglipin, pas pangkarnya pas-pasan. Handak nukar Honda pas duitnya. Entahlah. Handak bebini pas lawan bebiniannya. Ngarannya gini pas kelak. Handak tulak kemana pas duitnya. Handak umrah pas, ayo cukup duitnya. Nah, itu pas-pasan bagus lah. Lalu ujar Tuan Guru Kiai Jemhari, ujar sidin, amalkan Quran. Baca Al-Qur'an ya sidin. Iya, menurut riwayat sebagian guru iya nang Wali Katum ni masuk ke dalam kamar sidin membaca Al-Qur'an bakhalwat. Nah, ketika rumah sidin itu kan rumah orang bahari kada korea rumah orang wayah ini ada nang lantai itu lampet lah. Nah jebok jadi kakanakan ini kakanakan nakalnya kakanakan itu kan bahari rumah orang bahari kan tinggi-tinggi lah tinggi-tinggi. Nah jadi kawa di bawah rumahan itu kawa kakanakan behurunan
kadang beayunan, kadang kakanakan lima lihat sirin mengaji tu cucuknya, oleh karena burit sirin tu dicucuk oleh kakanakan neh, cucuknya set, kan nyaman lah dicucuk di burit gitu, musia mencucuk tu pas kena latu-latu mula, apa kabar mula, cucuknya oleh kakanakan neh, apa sih kalau pangsa tidak, jangan naik jisidin, lama, jangan naik jisidin, lama sini menyahut. Cakanya kita nang kayak itu mall ikam sembilan cucuk kakanakan diburit apa habar mall kamu sahih lah mall lah masa sahih je mall lah sahih je mall Allah aku ni kan jangan naik di sidin lembut kenapa karena sidin menyentuh guru-guru sidin kenapa ketika guru jam hari ini di negara bahari memandi orang mati ketika sidin mandi orang mati kenapa kayak mbah dikubur anak dikubur beduduk mayatnya ini bubuh nang mauntal-mauntal bahari tuh nang taguh-taguh tuh bayi hendak dimandi berduduk mayatnya jadi hantu hidup-hidup deh sidin tak kurhing ambil sidin sabun ambil sidin gayung mandi nah jadi sidin ikam begusuk surangan jadi tuan guru jadi mari deh nah jadi ikam begusuk surangan menyambut hantunya cucuk menyambuti banyak saksinya menyambut hantunya gusok di sini nah besabun senangan tak kurihing guru jam hari ini kadalah apa aku menggusuki di sini nah jadi sini ngoboy sudah tuntung besabun liput berataan maka betaring nih betaring kalau pangnya kan nyenang kada betaring kah kalah kuyang lalu di sini sudah lalu bersuara sidin guru jam hari ini sudah kah haji sidin jin ya sudah jin minum sidin bacakan sidin nah ini tawarnya ulun hendak belajar bilanya ulun belajar tawarnya ini kan betamu ulun jadi hantu rusak gini ya minum eh dah berabah pulang taring tadi besintok nah sudah jin berabah berabah ini sidin lihat cakanya kita betamu nah kayaknya ini pengului pinanya kayaknya memandina kayak ini ulun bukan Allah Akbar lihat orang makrifat orang nih tauhid orang nih lawan Allah subhanahu wa ta'ala kada takutan sedikit pun jadi keluarga mayat tuh melihat penduduk nangka itu takuring ya nang takutan jadi takuring ya kada bah ulung gini hakun mandi nangka itu mayatnya begusuk surangan ya kala Allah Akbar nah, sabarnya sidin lah kalau tuan guru Haji Ali lain lagi sidin jagau mayat tuh nah tabarungan mannya bahari kan nangaran macam-macam lah kan musim macam-macam gerumbulan lah perampok lah macam-macam lalu masing-masing besian sangu anak mati keringatan membuangi bayi sidin bayi mayatnya ini hendak dimandi beduduk sidin jagau takuk lapau sidin pakai gayung mandi bincul maka gayung mandi bahari sengkai kedenang wayah ini ada seng nang bulan bun penggendingan tuh sing tuh pak tapak sidin ampun maaf mulai kan di sidin kada supan kah hidup pulang sudah jahat nang kayak ini amalan mamai sidin takup lah bincul mbah ditakup sidin pakai gayung mandi pak rauh minyak marah sakit bincul berbahaya pulang biasa di sidin lagi kah di sidin lain lagi walinya nih nek ya Allah itu guru jali nih wali besar nek Tuan Guru ini kan peguruan Ar-Ruhayah Hamran, peguruan Mu'alim Sunni. Tuan Guru ini di Pandansari tuh. Adalah sidin bae manah bang lawan anaknya itu jangan tahu dikisahkan karomatku je sidin. Tapi perlu kita ambil i'tibar ya kah? Ah, bincul mayat. Coba, kenapa nang kita ambil? Ini mayat penjadian lawan Tuan Guru masih. Ya kah? Nang tadi suruh begusuk masih. Ini jin kesurupan kayak ikan berubah kada di sini lagi kah masih juga kita kada masih lawan tuan guru jadi hantu saw Allah akbar tuan guru haji jam hari lah pok jin ela sudah jin berubah nah, tenang sih lembut kalau pang penyangitan ndak sabar jadi tuan guru haji jam hari ini sidin kawin lawan orang Makkah jadi bini sidin di Makkah orang Arab bini sidin bebini orang Arab
meninggal sin wafat di mana kuburnya aja? Kada ada di sini kuburnya. Sidin meninggal di Mekah Al Mukarramah. Dikubur. Nah, adatnya orang Arab kan bilanya sudah setahun dibongkar lo kubur toh. Dipindah. Baya dikubur setahun, ditabuk luang kubur sidin. Masya Allah, sekalinya luang liang lahat itu kadada lagi kain kapannya kadada, mayatnya kadada. Ini nang jer orang bahari hilang mati hilang. Almarhum kaiga perbe ucap bahari kalawan ulun mun kada salah khilaf waktu sidin melajari ulun. Ulun mengaji sidin berduaan, nya kan kaiga bertu kada mau bila mengaji banyak kada mau sidin mengkai mun berduaan tu bepicik. Ujar sidin bila orang duduk di syariat kena di sidin matinya kurus karing. Kurus karing nah. Bila orang duduk di tarikat ya sidin matinya putih kuning. Bila orang duduk di hakikat ya sidin hilang ya sidin. Orang makrifat tuh hilang ya sidin. Lenyap mana? Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kembali kepada Allah. Allah sayang. Yang Allah kembalikan bukan hanya rohnya, tapi lawan jasad-jasadnya Allah Ta'ala ambil. Ini di sini yang hibat nah, di sini. Hey, guru ya, Nabi bang kenapa kada hilang? Jasad Nabi-Nabi kenapa kada hilang? Itu rahmatan lil alamin. Jasad Rasulullah masih utuh di Madinah Al-Munawwarah. Itu sebagai rahmat dasar kita. Kalau seandainya tidak ada jasad Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermakam di bumi ini, sudah lawas bumi ini hancur lebur. Tapi ada jasadnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datu Suban hilang juga lah. Maka harum benar. Nah ini karamat orang orang bahari. Lalu bini sidin orang Arab nih. Bulik ke benua. Nah bulik ke benua membawa anak. Bulik ke benua. Han aneh lah. Meninggal di sini. Meninggal di sini. Di sini. Lalu bini sidin juga. Ya Allah. Hendak meninggal dunia, meninggal dengan husnul khatimah. La ilaha illallah. Nyaman di sini meninggal dunia. Lihat, masya Allah, tabarakallah. Sidin, orang negara, wafatnya di Makkah. Bini Sidin, orang Makkah, wafatnya di negara. Walaupun jasad sidin berpisah, tapi mereka disatukan oleh satu cinta. Nah, ini nangaran bujur-bujur kan. Allah, kasih sayangnya guru-guru kita bahari lawan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lembut. Nah, kawa gerang kita jah ma'amalakan nangke ini. Orang-orang nang senang bersedekah lawan binatang, dia akan diberikan Allah Ta'ala luas rezeki dan tenang pikiran. Tadi kan walikatum betakun guru, napa amalan sekiranya nyaman? Ujar sin baca Al-Quran. Kurang lebih 15 tahun sidin baca Al-Quran. Lalu timbul karamat sidin. Maka ulama-ulama bahari itu kada jauh dari Al-Quranul Karim. Karena hati yang kasar, hati yang gersang, hati yang ada sifat yang tercela, dengan istiqomah kita baca Al-Quranul Karim, maka hati itu akan menjadi lembut dan kasih sayang. Nah, jadi ulama-ulama bahari itu kenapa jadi kawa kasih sayang? Karena duduk pandangan hati mereka dalam satu pandangan musyahadatullah, memandang dengan tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhidus zat. Bahkan mereka kadang duduk di Nur Muhammad, satu pandangan, satu rasa, satu iya, satu kata. Lalu yang mereka rasakan ketika apa yang mereka lihat daripada makhluk-makhluk Allah itu maulah sampai kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk itu kada mungkin ada, amun kadada sang Maha Pencipta nang maada akan.
Allah, Allah, Allah. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah. Ujar Nabi Musa, "Ya Allah, kenapa ulun ini pian beri kedudukan yang tinggi di sisi Engkau, sehingga ulun bisa berkata-kata dengan sempian." Wa kallamallahu Musa taklima, ya kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, engkau dapat titel kalimullah atau orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena engkau banyak ibadah kepada Allah taala. Bukan karena engkau banyak sosial dan bukan karena engkau banyak puasa, wahai Musa. Tetapi ingatlah oleh engkau, wahai Musa, pada suatu hari engkau mengembala kambing." Nabi Musa tuh bahari mengembala kambing. Inya nabi-nabi Allah tuh rata-rata bahari menggeduh kambing. Termasuk nabi kita. Kenapa? Karena kambing itu termasuk binatang nang macal diurus lambet pengertian. Diberi makani me. Kali diberi makani me. Itu kambing. Dan kambing ini ajaib. Pernah lah pian maitihi, ampun maaf, anu tahi kambing bisa lah maitihi lah. Napa belangnya? Bulat lo ya lah. Nah, siapa nama menggiling? Ajaib lo. Nah, Nabi Musa menggeduh kambing. Kenapa nabi-nabi itu menggeduh kambing? Karena itu sebagai latihan pendidikan. Karena nang dididik itu karena manusia, manusia ini alham pada kambing. Kenapa? Karena manusia itu berbagai macam. Berbagai macam sifat, karakter dan kelakuan. Maka sulit. Apalagi nang digeduh Nabi Musa tumbuhan Bani Israel. Nang dibawa situ 100.000 kada gegempangan, 40 tahun berjalan dari Mesir ke Palestina itu 40 tahun berjalan. Nang dibawa 100.000 itu gin separuh nang mengkhianati sidin. Ayo. Separuh menangis Nabi Musa ni, ya Allah. Ulun melihat sejarah nih, sejarah Nabi Musa tuh membawa buan Yahudi tulun pian Bani Israel titik banyu mata. Kayak apa perjuangan sidin tuh. Allah akbar. Nah, ketika Nabi Musa ini menggaduh kambing, mengembala kambing, itu kambing ampun siapa? Ampun mintu hasidin. Tiba-tiba seekor kambing itu lari. Lepas dari gembalanya. Kambing tadi seekor hilang. Kemudian kambing itu engkau kejar. Bukannya disasahi oleh Nabi Musa melewati beberapa buah gunung. Anjir juga kambing nih, kan nyaman namanya di padang pasir lebih hari. Nah, turun naik gunungnya dan akhirnya engkau dapat menangkapnya. Ini kambing dibuka sasai sini, nah naik gunung, turun naik gunung, turun naik gunung. Ah, Nabi Musa menyasahi beberapa gunung dilewati. Nah, lalu ditangkap oleh Nabi Musa. Di waktu engkau menangkap itu, jar Allah Ta'ala, menangkap kambing, sedikit pun engkau tidak marah, sedikit pun engkau tidak kecewa dengan kambing itu. Padahal uyuh lama. Selanjutnya Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Dengan sebab engkau sayang terhadap makhlukku, maka aku berhak mendapatkan, maka engkau berhak mendapatkan titel kalimullah, wahai Musa." Ini adalah salah satu bukti sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Artinya, sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, ya Nabi, niscaya menyayangi terhadap kalian orang-orang yang ada di langit. Nabi Musa lapah menyasahi kambing, turun naik gunung, kambingnya lanjar buka, dapat Nabi Musa. Sedikit pun Nabi Musa kada sangkal lawan si kambing. Cakanya kita mulai nangka itu buka kambingnya, nah ajak mengampun kambingnya sahe, dapat nah tangkap kusum beli kambingnya. Ya kan? Ini kada Nabi senyum.
kalau pang menghambat, kalau pang memukul, malah dipusuti oleh Nabi Musa. Maka jara Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya engkau kepada makhlukku, on si kambing, engkau kuberikan titel kalimullah. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama, sayangi semua makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kalian, dan seluruh penduduk yang ada di langit sayang lawan kita. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kita harus arhamur rahimin. Makanya kan ada juga kaisabur namanya. Wali Allah Ta'ala sini behuma gawian. Tuntung behuma benih tadi dijamur sidin di kartak di halaman rumah. Jadi benih sini nih dipatuki oleh hayam. Takurihing sidin. Takurihing. Padahal hayam tu lain hayam sidin, hayam pigi rumah. Jadi bersuara jurang kaya-kaya itu berespian, benih pian habis. Marah haji sidin, nyamun kanyang hayamnya buka hai. Hayam kanyang benih seorang habis. Nah sabar ya sini ini nah, berkat sidin sabar. Bakar ramat sidin mati, kaya sabur ngananya. Sabur, kaya nang sabar. Tu amalannya, kita ada sanggup nengah ini. Bayi memanggang iwak manya leh, manggang iwak na haruan saikung dipanggang ya Allah. Cacapan sudah siap, nasi panas tarung bebenam sudah siap. Datang kucing pang makannya. Apa kabar? Makan nak buka puasa. Puasa hinpai kayu bebangkih kucing dek dapat cipak sidin melacung 5 meter kucing. Maka kucingnya betianan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah. Jadi bila hendak disayangi Allah, kasih sayang lawan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulun pernah bertemuan lawan orang ahlul ma'rifah nih. Senyum sidin. Duduk, diigut nyamuk tangan sidin. Tangan sidin diigut nyamuk. Bagaimana kalau pang menggawil, kalau pang gena akan sidin. Nah, Pak, pian kada menapak ka nyamuk tu. Ujar sidin, nyebila kanyang bisa ibuka. Ini nyamuk makhluk Allah Ta'ala. Aku bersedekah darahku barang sen nyamuk di sidin. Han. Allahu Akbar. Ada kita ada nyamuk pak. Pak tapak set. Beri tapak dicium. Nah apa? Najis nih tak. Makanya hati-hati dan besaruanan. Ada kubukan lah. Ada nyamuk pak. Anda hapuk menapak nyamuk. Oh, berdarah pulangan. Lalu calukan kubukan bahasa kita nih. Nah dicalokkan tangan tadi kademutan najis lah neta kan nang kawan pulang mencalok pulang makan ini nang maulah sial hidup itu kumpik ya pulangan. Makanya bagus bener kalau ada kubukan sunnah itu nah nang betutoy itu nah itu jadi musib bakas manu nyamuk kan betutoy kan. Ya Allah Rahman Rahim. Orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seorang yang sudah dapat derajat yang tinggi pun, apabila satu saat hilang kasih sayangnya, ia akan dihapus oleh Allah Ta'ala dari kedudukannya yang tinggi. Dalam satu riwayat, ada seorang aulia. Ini wali sudah punya karamat. Wali ini punya makom nang tinggi. Kenapa pada satu saat ini wali menyembelih sapi di hadapan anak sapi? Sapi ini berdua beranak. Mamanya disembelih di hadapan anaknya. Dan si wali tadi tidak menjaga perasaan anak sapi tadi. Dan tidak lama sesudah itu si aulia tadi dicabut oleh Allah Ta'ala akan kedudukan kewaliannya dan akhirnya menjadi uluk-ulukan orang pun maaf jadi orang nang kada baakal. Hanya karena sedikit saja hal yang dilakukannya yaitu tidak kasih sayang terhadap makhluk Allah Ta'ala. Sudah wali
makanya julun panitia-panitia kurban nang menyumbelih nang tabarungan sapinya hadangannya lebih pada seikung. Tolong bila menyumbelih itu jangan sampai nang kawan melihat, ya kah? Jauhakan. Ulun kasihan melihat sapi pucat kuning, nyebelangnya kuning terdahulu bang. Hanya mencabut penyumbelihannya nih. Jadi jarak tempat penyumbelihan lawan sapi nang kana giliran disumbeling itu jauhakan atau ulahakan dinding nang sakira nang kawan nang tadudi ini jangan melihat kawannya disumbelih. Untuk lah atau nang bagus kayak hadangan kan betukup matanya. Nah, amun ditukup matanya ada papang itu parak. Jangan sampainya melihat. Coba bayangkan nah, mol. Ika melihat Pangulo Ipin disumbelih kayak rasanya mol. Kayak itu juga menyumbeli hayam. Mun kawa jangan betampai lawan kekawanannya. Ngitu ngarannya kada berperi kehayaman. Leh, amun kawa. Kenapa? Ini kalupina kalu kayak ini nak. Orangnya sudah wali, bakaramat nyumbeli sapi di hadapan anak sapi. Allah cabut kewaliannya, Allah hilangkan ilmunya sehingga ini jadi hahulutan orang, berarti jadi orang nang kadawa kadawaras. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hanya ngapa? Gara-gara kesalahan nang sedikit nang kita anggap itu kada papa. Han. Allah, Allahu akbar. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Makanya nang mana tabarungan diberikan Allah Ta'ala takdir begaduhan, begaduhan hayam. Tolong mun kawa anak hayam jangan dipisah lawan umanya. Ya kah? Amun kawa anu guru we, amun kada dipisah lambat inya behintalo. Mun kada behintalo seorang hintalo we. Entah kuleh sian. Termasuk juga jangan sampai menyiksa binatang-binatang dengan siksaan yang kada diperbolehkan dalam agama. Leh, sian. Jadi bila kita begaduhan binatang mun pacangan menyiksainya, begaduhan burung, dikurung burung tadi seikong. Mulai burung tuh halus sampai bujang burungnya, sampai burungnya hendak bebini. Kasian inya, anjir burung aku hendak bebini, aku dikurung surangan. Burung seorang aja mau hendak bebini kayak ngabah. Baik lapas haknya mencari bininya, biji-biji hendak mengurung juga cari akan bininya. Mau lipinai. Mbah, sumangka aja mau kari dikawinakan kada bebuah. Apalagi burung, ya kala, ini ada syahwat juga kala. Nah, linda tak kisahnya. Ya Allah, Rahman, Rahim. Banyaklah wali-wali Allah yang diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara sayang lawan binatang toh. Banyak. Jadi kita munkawa tunggal dikitan. Tunggal dikitan. Kayak apa caranya? Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah lawan kita. Amin. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah, kabul hajat dunia wal akhirah, mati beriman husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tahlil min tariq al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.